selamat datang dan selamat beribadah di Sekolah Minggu Gloria Pacar. Hari ini Lau Sullivan ditemani oleh Cece. Siapa Cece? Cecen. Oke anak-anak, kita waktunya akan datang kepada Tuhan. Semua bersuka cita enggak? Coba tunjukkan senyumnya. Cheese. Iya, berarti semua sudah siap untuk memuji Tuhan. Tapi sebelumnya, lo seajak untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Terlebih lagi, ini adalah hari Minggu di mana kami beribadah kembali. Tuhan, kami akan memuji namamu. Biarlah Tuhan memimpin supaya kami memberikan nyanyian yang terbaik untuk Tuhan. Kami mencintai Tuhan, kami mengasihi Tuhan melalui memberikan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, mari kita semua berdiri, kita akan memuji Tuhan. Siapa yang merasakan cinta kasih Tuhan? Saya. Ya, Cicencen, kita semua merasakan cinta kasih Tuhan. Oleh karena itu, kita harus memuji Tuhan dengan semangat. Kita akan memuji kasih Yesus, manis dan indah. Siapa di sini yang menjadi murid Tuhan? Saya. Kita semua murid Tuhan ya. Kita belajar firman Tuhan dari sekolah minggu. Kita mau jadi anak Tuhan, belajar firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau pujikan, aku mau ikut Tuhan. Karena cinta Tuhan, cinta
Halo, ketemu lagi sama Los Robi. Wah, kayaknya sudah lama loh ya kita nggak ketemu sama Los Robi ya. Nah, hari ini sebelum Los Robi mau cerita, yuk kita mau berdoa dulu ya. Yuk, tangannya dilipat, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh berkumpul di Zoom dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi juga Los Robi yang akan memberitakan firman Tuhan. Dan Los Robi juga mau berdoa untuk anak-anak yang di rumah. Kiranya Tuhan urapi semuanya, boleh menjadi anak-anak yang mempunyai hati yang lembut untuk menerima firman Tuhan dan boleh bertumbuh firman Tuhan di hati anak-anak. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, Los Robi senang loh, udah lama sekali enggak pernah ketemu sama anak-anak. Ya, udah kira-kira udah berapa ya? 2 bulanan ya. Enggak ketemu sama Los Robi cerita ya. Nah, hari ini Los Robi mau bawa cerita tentang firman Tuhan. Firman Tuhan tuh di mana sih? Ya di Alkitab. Ya, di Alkitab ini, di Alkitab. Ya, di Alkitab nah isinya itu adalah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu benar apa enggak? Benar, firman Tuhan itu menceritakan tentang sebelum Tuhan Yesus lahir sampai Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, itulah di semuanya di Alkitab. Nah, siapa yang di sini rajin baca Alkitab? Nah, ada enggak? Kayaknya ada ya. Woi, pintar sekali yang baca ya. Yang belum baca ya. Los Robi juga tiap pagi juga baca firman Tuhan. Nah, di sini Los Robi mau tanya, siapa sih yang di sini nih sudah jadi murid? Nah, atau jadi murid semua ya? Karena apa? Karena sekolah, ya. Nah, tetapi zaman dulu Tuhan Yesus juga punya murid-murid. Siapa yang tahu jumlahnya muridnya Tuhan Yesus itu berapa? Berapa yo? 3. Wah, itulah 3 kan saudaramu. Berapa? 12 ya. Wah, jumlah muridnya banyak ya, 12 ya. Tapi kenapa sih disebut murid? Ayo, untuk apa? Supaya boleh memberitakan yang diperintahkan Tuhan dan taat akan perintahnya Tuhan juga. Supaya apa? Supaya boleh memberitakan tentang kerajaan Allah. Ya, terus memberitakan apa? Hanya memberitakan toh? Enggak. Sama Tuhan Yesus dikasih kuasa. Kuasanya apa? Bisa menyembuhkan orang yang sakit. Terus bisa apa? Bahkan bisa membangkitkan, menghidupkan orang yang sudah meninggal. Wah, sama dong, sama seperti Tuhan Yesus. Enggak sama. Itu Tuhan memberikan kuasa, memberikan kuasanya Tuhan diberikan kepada murid-muridnya. Supaya apa? Supaya orang-orang yang diajak ngomong sama muridnya itu percaya. Ya kan? Kenapa percaya? Ya karena kan Tuhan Yesus dulu bisa apa? Bisa menyembuhkan orang sakit. Bisa membangkitkan atau menghidupkan orang yang sudah meninggal. Terus apalagi mengusir setan, ya, yang orang kerasukan di tubuhnya, kerasukan setan itu udah diusir. Nah, semua bisa Tuhan lakukan. Nah, terus supaya murid-muridnya ini dipercaya, maka Tuhan juga memberikan kuasanya itu dikasih ke 12 muridnya, ya. Supaya apa? Orang yang mendengarkan, kalau orang dibilangi, ayo kamu harus percaya ya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang membuat semesta alam dan Tuhan yang apa? Yang bisa menghapus dosa-dosa kita ya, orang-orang yang berdosa.
Tiada orang yang tidak berdosa, semua berdosa. Anak-anak pun juga berdosa. Ya, makanya anak-anak sama Losu Robi, sama Losu-Losu yang ada, itu juga memerlukan Tuhan Yesus sebagai dan apa? Sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu. Karena apa? Dosa-dosa kita tidak bisa diampuni. Dan kalau dosa-dosanya tidak diampuni, masuknya kemana? Ke surga? Ya enggak. Masuknya ke neraka. Ada apinya panas. Siapa yang mau masuk neraka? Lalu Serobi enggak mau. Ayo, anak-anak mau, ada yang mau. Ya. Tapi kalau Serobi bilang sama anak-anak, kita harus percaya. Anak-anak pun juga harus percaya. Ayo ikuti ya Los Robi ya. Aku mau percaya dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ah, bilang seperti itu ya. Nah, tugasnya ya. Kalau kita sebagai murid, tugasnya apa? Tugasnya kasih tahu. Nah, kasih tahu bahwa ada temannya yang belum percaya sama Tuhan Yesus, bilang, itu tak kasih tahu ya. Aku punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang menciptakan seisi dunia ini. Ya. Terus apa? Tuhan yang menebus dosa-dosaku. Tahu siapa namanya? Tuhan Yesus. Ah, kalau kamu belum percaya, harus percaya, ya. Ayo rajin, ikut rajin ke sekolah mingguku, yuk. Ah, ya, diajak temennya untuk masuk ke sekolah minggu. Ya, sebelumnya itu Los Robi mau tanya dulu, siapa nama murid-muridnya Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Ada yang tahu belum? Ah, ini ya. Sebelumnya itu Yesus memilih Simon Petrus dan Andreas, saudaranya Simon Petrus itu ya. Terus siapa lagi? Yesus memilih Yakobus, anaknya Zebedeus, juga Yohanes, saudara laki-lakinya. Terus siapa lagi? Yesus memilih Filipus dan Bartolomeus, juga Thomas dan Matius. Nah, terus Yesus memilih siapa lagi? Memilih Yakobus, anak Alfeus dan Tadeus. Nah, terus siapa lagi? Ada dua lagi kan? Nah, siapa lagi? Simon anak orang apa? Simon orang Selot dan yang terakhir siapa? Yudas Iskariot. Ayo. Sudah ingat enggak nama-namanya tadi? Siapa aja? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus, Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot. Berapa jadi jumlahnya? Tadi ini sudah habis terus ditambahin 2. Berarti berapa? 12, betul. Ah, banyak sekali kan murid-muridnya tuh. Masa disuruh kemana? Ke sana semua. Gitu ya, enggak. Jadi 12 muridnya ini disebar di seluruh negara. Di seluruh pulau-pulau. Banyak sekali tempatnya. Termasuk juga ada yang di mana? Di mana aja? Banyak tempat-tempatnya di daerah situ. Dekatnya dulu Tuhan Yesus lahir di mana? Di Bethlehem. Ya. Terus kemana lagi? Di situ banyak tempatnya, nanti kita cari ya. Ah, banyak tempatnya, makanya Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesusnya itu naik ke surga disuruh bilang apa? Kabarkanlah seluruh berita Injilnya di mana? Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Berarti kemana? Ke seluruh negara, seluruh dimanapun yang ada orangnya harus dikabarkan bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang harus kita percaya.
Nah, sebelumnya kita mau ayat hafalan ya. Di Lukas 9:2a. Dan ianya siapa? Ianya Tuhan Yesus. Dan Yesus mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Nah, ayo diulang ya. Lukas 9:2a. Dan ia atau Yesus mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Ya. Ayo, sebelumnya itu kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan boleh menjadi murid-murid Tuhan Yesus dan memberitakan tentang berita keselamatan, berita pengampunan, dan berita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, berkati kami menjadi anak-anak yang selalu taat dan cinta Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai ketemu lagi di minggu-minggu berikutnya. Bye, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan. Lo semua mau tanya dulu ya. Siapa tadi yang bercerita? Wah, pinter. Anak-anak hebat. Tahu ya, yang bercerita adalah lo siapa? Depannya R. Ya, oke. Good ya, anak-anak jawab sendiri ya. Lalu, anak-anak berapa yang diutus murid Tuhan? Ayo, berapa? Ayo. Berapa C? Kalau enggak salah 10 bukan? Loh, bukan ya? Bukan. 10 cari kita ini ya, 10. Bukan. Ternyata berapa Lause? Berapa? 12. Ya, 12 murid itu menyertai Yesus kemana-mana, ikut Tuhan supaya mereka juga belajar ya, ya, untuk melayani dan memberitakan Injil. Oke, anak-anak, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Persembahan dapat anak-anak transfer ke rekening gereja ataupun scan QRIS berikut ini. Joe Gardner.
Anjir, agak ngajar. Fighting this. I don't wanna. Okay, look, I already know everything about you. No smell, no taste. Won't want anything to do with it. You're missing out on the joys of life, like pizza. Wow, it's my life. Think you'll do. Anak-anak, jangan lupa minggu depan kita punya acara yang spesial dari hari Jumat sampai dengan hari Minggu. Apa itu? Holiday Bible Camp. Anak-anak, ditunggu Lause ya. Jangan terlambat. Anak-anak bisa melihat pengumuman itu di grup masing-masing. Oke? Nah, berhubung ibadah kita sudah selesai, jangan lupa share link video ini ke teman-teman ataupun saudara kalian yang belum beribadah. Happy Sunday, God bless you. Bye!